Selain dia adalah anti jamur, antibakteri, dan juga antivirus, maka kita akan lengkapi bahannya agar menjadi anti serangga juga atau anti hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cara sederhana untuk membuat desinfektan sendiri. Nah, di tengah pandemi corona yang sedang melanda negeri kita, alangkah baiknya kita siap siaga untuk menyediakan desinfektan dan menggunakannya di sekitar rumah kita, baik itu di pekarangan maupun di dalam rumah. Nah, desinfektan yang sangat mudah untuk kita temukan dan mudah kita dapatkan salah satunya adalah Baiklin. Ya, saya tidak promosi produk di sini. Di sini tertulis ya bahwasanya Baiklin ini adalah desinfektan. Nah, cara penggunaannya sangat-sangat sederhana. Yang pertama, sobat siapkan saja sprayer ya. Isi air 1 liter seperti ini. Kemudian Baiklin ini tidak langsung digunakan ya, tapi kita larutkan dulu. Perbandingannya sebenarnya adalah 1 banding 100. Jadi kalau misalkan air 1 liter, 1 liter itu adalah 1000 cc ya. Ini. Maka kita cukup menggunakan 10 cc dari Baiklin. 10 cc itu perkiraannya adalah 1 tutup botol dari Baiklin itu sendiri. Jadi ini air 1 liter. Kemudian Baiklinnya 1 tutup botol. Nah, kemudian kita kocok-kocok ya, supaya tercampur rata. Dan ini sudah siap untuk digunakan. Ya, hanya Baiklin saja itu sudah cukup, karena Baiklin sudah desinfektan. Tahu nggak sobat, bahwasanya desinfektan itu adalah berfungsi untuk membunuh bakteri, kemudian jamur, dan juga virus. Nah, ini sudah bisa kita gunakan di sekitar rumah kita, ya. Nah, tahu nggak sobat, bahwasanya desinfektan yang kita kenal itu juga sangat bermanfaat untuk tanaman, ya. Baiklin ini sangat bermanfaat juga untuk tanaman karena desinfektan itu adalah anti jamur. Nah, sementara tanaman kita kadang-kadang diserang oleh jamur maupun juga bakteri-bakteri negatif. Nah, sekarang bagaimana caranya agar desinfektan yang sudah kita buat ini dari bahan bakunya adalah Baiklin juga bisa bermanfaat untuk tanaman? Selain dia adalah anti jamur, antibakteri, dan juga antivirus, maka kita akan lengkapi bahannya agar menjadi anti serangga juga atau anti hama. Maka sobat perlu lengkapi bahan-bahannya. Yang pertama, sobat siapkan 3 siung bawang putih. Kemudian 1 lembar daun pepaya. Ini daun pepayanya. Cukup 2 bahan itu saja. Kemudian untuk perekatnya, perekatnya saya menggunakan Sunlight ya. Kemudian minyak goreng. Nah, sekarang kita langsung saja bawang putihnya dipotong-potong kecil-kecil dulu. Untuk selanjutnya nanti di blender. Jika sobat tidak punya blender, bisa ditumbuk. Kemudian daun pepayanya juga kita cincang dulu. Selanjutnya kita blender semua bahan-bahan tadi ya. Lalu kita saring 2 kali ya. Yang pertama menggunakan saringan kasar dulu. Kemudian yang kedua dengan saringan halus. Karena kita gunakan sprayer jadi harus disaring dengan saringan halus. Setelah kita saring, kita masukkan lagi ke dalam sprayer 1 liter ya. Lalu tambahkan Sunlight setengah sendok makan sebagai perekatnya. Kemudian minyak goreng setengah sendok juga. Kemudian Baiklin 1 tutup botol.
kita kocok-kocok dulu. Nah, cairan ini sudah bisa kita gunakan untuk menyemprot tanaman. Nah sobat, jika cairan tadi kita khususkan untuk menanggulangi hama, serangga-serangga yang menyerang tanaman kita, maka alangkah baiknya sobat semprotkan di pagi hari sebelum jam 9 pagi, atau lebih baiknya sore hari juga bisa, ya, antara jam 4 sampai menjelang maghrib, karena di saat itulah biasanya hama menyerang tanaman kita. Kita semprotkan, insya Allah tanaman kita akan bebas dari hama sekaligus bebas dari jamur. Nah demikianlah sobat informasi yang bisa kami sampaikan, kiranya ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan like, share, bagikan ke kawan-kawan yang lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya agar update terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.